Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi di channel Turenta Bulampot. Pagi ini saya ada di sawah. Saya akan sulam beberapa tanaman cabai saya dengan tomat ya. Jadi kita sulam beberapa tanaman cabai yang mati dengan tomat. Karena kalau mau kita tak sulam dengan cabai juga, tanaman ini udah mertanggung ya. Ini udah usia 50 hari tanaman cabenya. Jadi kita akan sulam dengan tomat saja. Simak terus ya videonya sampai selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Kita cek dulu ya di sawah. Ini akan disulam dengan tomat ya. Jadi di sela-sela pohon cabai yang mati nanti akan disulam tomat. Nah, ini pohon cabainya seperti ini teman-teman. Perkembangan cabai besar ya, ini cabai pilar usia 50 hari. Nah ini alhamdulillah bagus-bagus pohonnya. Jadi ini tanaman cabai kita, ini tanaman cabai pilar ya, cabai besar berusia 50 hari. Nah ini rata-rata sudah pada mulai kembang. Nah ini sudah mulai kembang dan ada buahnya sedikit-sedikit. Usia 50 hari, ini cabai pilar. Nah ini kita sulami, kita tambahi lagi dengan tomat ini di jalannya ini. Ini kita rutin pupuk ya selama 10 hari sekali dengan pupuk NPK dan Ponska. Ya hasilnya seperti ini. Beberapa tanaman sudah mulai mengeluarkan buah dan bunga. Pagi ini kita matun ya, matun rumput. Matun itu membersihkan rumput yang ada di sekitar tanaman pokok tanaman cabenya. Hujannya di sini lumayan ya, tiap hari itu hujan. Di antara jam 12 sampai jam 5 sore itu di sini mesti hujan terus. Jadi ini kalau tidak rajin-rajin mematun ya, ya suketnya banyak jadinya. Ini hujan rintik-rintik nih teman-teman. Ya lumayan lumayan deras sih ya. Tapi kalau petani udah biasa seperti ini ya. Di saged, cuma jelasnya kan alam nih lho Pak. Alam. Lek perkara bule kan nggih sedaya lho Pak. Ten mriko-mriko nggih bule Pak. Tapi kadang yo ono kepikiran itu. Aku tahu kan. Pas pilar itu biyen sih oke. Songo loro, bolong nganti satu. Nggih. Iku aku nantani sedati nang ndi kono iku takon. Belum keluar Pak. Ngomong ono, bibitnya dereng metal. Penasaran, boleh nang batu. Di batu sampai mungkin Pak, mungkin banyak paham tanah kita. Iya.
itu di alun-alun Pino konsol ini. Aku sampai gak percaya di Kurono aku golek bibit iki lho pale sampai gak percaya tak telepon nang Panamera. Oke. Akin gak mesti. Betul betul. Tapi yo amit lho yo. Sales-sales itu tetep ono. Oh, pun kata ten sales-sales malah nggih. Tapi kok indah ngenteni nek gelem rego sak ngene. Oh, nggih. Ngono. Padahal toko pusat gak gurung metu. Pun diedarakan kali sales-sales Pak nggih. Permainan napa lek karane main buri. Tapi pas iki jaman iku gak lolos. Akeh sing gak lolos ae. Nggih. Oh, jenis bleng. Dari wong kono tampar itu kelimpir dari wong kono. Nggih. Lombok tampar enggak ta. Gak gelem wong iki kono jare. Nggih, anu Pak, nggih saged cuman tiang-tiang lek sing main lombok senengan nandur niku. Lombok tampar niku anjene. Regane kan mboten munggah mboten mudhun ngoten lek tampar. Nggih, kalau lek ningali bola-bola sing nanem lombok niku kan mesti ngoten gitu. Kana kono ono sing yo pupuk anu yo. SP36 lho ono jare niku ono. Iki macam itu ren. Kaono jago der. Ano angel. Nggih, kok peta posone Pak e? Selama 3 tahun niku. Tapi teng griya rong tahun lho Pak, penuwa Pak. 3 tahun. Rong tahun. Omes rutin seminggu sekali kalau lek omes kula kocor. Lek pupuk papangan iku 3 bulan apa ya, sudah siang, saya mau pulang dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Saya akan kirim bibit ke rumah teman saya yang order bibit alpukat. Pekerjaan di sawah sudah selesai. Kita ganti pekerjaan lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.